Beberapa pesepak bola bintang lebih memilih untuk pindah negara. Sejumlah alasan melatar belakangi kenapa si pemain memilih membela negara lain. Salah satu alasannya, karena dengan hengkang ke negara lain, peluangnya membela tim nasional jadi lebih terbuka. Lantas, siapa sajakah pesepak bola yang dimaksud? Dan berikut adalah deretan pesepak bola bintang yang pilih pindah negara. Pepe 5. Pepe lahir di Marseille, Brazil pada tahun 1983. Bek tangguh yang kini bermain untuk FC Porto itu dikenal garang dan jago dalam berbagai duel sengit. Selain itu, Pepe juga dikenal mahir dalam membuat lawan menjadi emosi. Pemain bernama lengkap Kepler Laveran Lima Ferreira ini memutuskan membela timnas Portugal karena bakatnya yang tidak diakui oleh Brazil. Pepe sudah hijrah ke Portugal sejak tahun 2007. Pemain yang sering melancarkan tackle keras itu juga sudah menjalani beberapa pertandingan melawan Brazil. Salah satu laga yang paling berkesan bagi Pepe terjadi pada babak penyisian grup G pada Piala Dunia 2010 lalu. Dalam laga tersebut, Pepe tampil habis-habisan menghadang serangan tim Brazil. Tampil kukuh di sektor pertahanan, Brazil pun gagal tanpa mencetak satu gol pun. Sejak menjalani debutnya di timnas Portugal pada tahun 2007, Pepe telah bermain sebanyak 118 kali. Deco Souza. Mantan gelandang Barcelona dan Chelsea, Anderson Luiz de Souza atau yang lebih dikenal dengan nama Deco, lahir dan dibesarkan di São Paulo, Brazil. Semenjak kecil, Deco mempunyai cita-cita yaitu memperkuat timnas Brazil. Tapi, ketika menginjak usia 20 tahun, Deco justru pindah ke Portugal untuk menjalani karir sebagai pesepak bola. Deco pun tampil gemilang saat membela FC Porto. Karena begitu melekat dengan sepak bola di sana, Deco memutuskan membela timnas Portugal dibandingkan Brazil. Pada tahun 2003, Deco harus melawan negara asalnya sendiri yaitu Brazil pada laga uji coba. Saat itu, Deco berhasil mencetak satu gol penentu kemenangan Portugal dengan skor akhir 2-1. Lukas Podolski. Lukas Podolski sejatinya lahir di Polandia, namun ia juga tumbuh besar di Jerman sehingga ia memiliki dua kewarganegaraan. Podolski memiliki kesempatan besar membela timnas Polandia, tapi pada akhirnya ia lebih memilih untuk bergabung bersama Jerman. Podolski sudah bergabung bersama timnas Jerman sejak tahun 2004. Ia telah menjadi bagian dari skuad Jerman di semua turnamen besar semenjak itu, termasuk di antaranya kala ia menjuarai Piala Dunia 2014. Ia merupakan pemain dengan penampilan terbanyak ketiga dalam sejarah Jerman dengan 130 penampilan. Tak hanya itu, ia juga merupakan pencetak gol terbanyak ketiga dengan 49 gol. Podolski sendiri pernah melawan tanah kelahirannya sendiri pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016. Bertanding melawan Polandia selalu menjadi laga yang paling emosional bagi Podolski. Apalagi saat ini keluarganya menetap di Polandia. Diego Costa. Pemain yang lahir di Lagarto, Brazil ini sebenarnya sempat memperkuat timnas Brazil pada tahun 2013. Akan tetapi, Diego Costa kemudian mendapatkan kewarganegaraan Spanyol. Federasi Sepak Bola Spanyol langsung menghadap FIFA untuk menaturalisasi Diego Costa. Hal itu langsung dikabulkan lantaran sebelumnya Costa hanya membela timnas Brazil dalam laga uji coba yang tak resmi. Mantan striker Atletico Madrid ini setuju untuk membela timnas Spanyol karena tidak mendapat kesempatan bermain di timnas Brazil. Costa pun langsung tampil bersama timnas Spanyol di pentas Piala Dunia 2014. Federasi Sepak Bola Brazil sempat marah besar dengan hal ini dan mengecam keputusan dari Diego Costa. Mereka menuding Costa sebagai pemain mata duitan. Padahal Costa mengaku tidak pernah dipanggil oleh timnas Brazil. Miroslav Klose. Miroslav Klose sebenarnya bukan pemain kelahiran Jerman. Pemain yang berstatus pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia itu lahir dan besar di Polandia. Namun, Klose memilih memperkuat Jerman dibandingkan dengan Polandia. Alasannya bergabung dengan Jerman karena Klose bisa mendapatkan banyak trofi dan penghargaan. Meskipun alasan Klose terkesan egois, keputusannya terbukti benar. Ia berhasil memenangkan trofi Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan di Brazil. Sejak debutnya pada 2001, Klose telah mencetak 71 gol untuk Jerman. Selain itu, ia pun menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan 16 gol. Klose juga sudah beberapa kali melawan negara asalnya yaitu Polandia. Meski demikian, Klose tetap tidak akan lupa kenangan masa kecilnya selama di Polandia.